Nurse Eci adalah seorang perawat di Caritas Hospital Klepu. Beliau selalu hadir tepat waktu dan tidak lupa untuk selalu patuh pada protokol kesehatan dan pada peraturan-peraturan rumah sakit. Nurse Eci tanpa rasa lelah selalu menyapa semua pelanggan-pelanggan di Caritas Hospital Klepu yang juga merupakan keluarganya. Bebas tuh kalau orang-orang ke tempat masak, mama mbak Eci di rumah sakit, mbak Eci saya minta tolong, oh iya, iya mbak ya, suratnya mana ada di pokoknya itu, pokoknya ditunjukkan semua, saya tinggal di itu aja, tidak dilayani. Kalau mau kontrol gitu ya? Iya. Kalau mau berobat ya? Iya, pokoknya mbak Eci aku harus beranu, pokoknya di antara kayak, oh iya, iya, mbak, iya mbak, kasihan timbah nanti. Oh iya. Ya, berarti komunikasinya sangat baik, baik ya. Bagus pokoknya. Lembah mana? Jadi kalau seperti keluarga sendiri gitulah. Menurut saya sudah bagus. Dalam di rumah sakit maupun di masyarakat sangat bagus. Gimana cara nanganin? Ini jelasnya sangat. Sejauh ini bagus karena tidak membuat orang yang sakit itu panik gitu. Okay. Jadi kesannya ngasih tahu tapi orangnya tuh yang sakit tuh jadi lebih tenang gitu, bukannya malah jadi kepikiran ya? Kepikiran. Oke. Okay. Gitu. Bisa kasih contohnya? Contohnya apa ya? Kayak waktu ya. Oh, waktu anak saya masuk ke kolam itu kan kepalanya kebentur. Terus kayak ada benjolan agak besar di belakang kepala gitu. Terus saya telepon Mbak Eci, terus katanya nggak apa-apa Mbak, dibawa ke rumah sakit aja. Oke. Okay. Nggak apa-apa kok nanti diperiksa di sini, jadi nggak bikin khawatir. Gitu. Iya. Kan menurut saya bisa dok, karena ya tadi dok saya udah cerita kalau nggak mandang siapapun, terus apapun saya dibutuhkan ya langsung tanggap gitu. Okay. Jadi ya dapat diandalkan. Dapat diandalkan. Dalam menangani baik itu pekerjaan di rumah sakit maupun dalam menangani orang di dalam masyarakat itu sangat sangat dapat diandalkan. Ada apa aja ya? Oke, dalam hal apa aja? Mungkin dalam apa? Perawat itu jadi perawat, kayak bersikap juga. Sinergis antara masyarakat dan rumah sakit ya itu sangat sinergis. Tadi ada seimbang antara
baik itu pekerjaan di dalam di rumah sakit maupun di rumah sakit itu sangat ya dan beda-bedakan satu sama lain. Okay. Ya, semua ditangani tidak peduli itu dari apa kaya miskin dan sebagainya itu iya. Yang semuanya dapat ditangani dengan bagus tanpa membeda-bedakan. Mbak Eci baik sekali ya. Mama papa juga sama Mbak ini yo gitu. Bagus sekali. Waktu itu kan ya diantar Mbak Eci ke rumah sakit buat kontrol kan. Nah saya apa ya kayak terima jadi tuh kalau pesan gitu jadi. Tiba-tiba, ayo Mas Viko ke IGD, langsung saya ke IGD. Tiba-tiba harus cek darah, kita ke lab. Tunggu hasil lab, kita tunggu orang tunggu terus obat diambilin gitu. Udah tinggal bayar, pulang tuh tinggal bayar terus obat udah ada, tinggal pulang. Hasil dapat. Kayak sinergisnya. Nyampaikan gitu ya. Rumah sakit ada ini, ada ini. Oh gitu, sering memberikan informasi-informasi. Taunya malah lewat ini sih status WA-nya Mbak Eci gitu. Biasanya lewat status WA Terus kalau ketemu langsung beberapa kayak pernah nunjukin di rumah sakit tuh ada dokter baru loh, dokter ini kayak gitu. Ada cocok juga. Soalnya kan dari segi komunikasinya Mbak Eci udah bagus ke masyarakat. Dari segi kayak nyedulur itu bagus, makanya kenapa di rumah menurut saya cocok sih karena buat kayak saya nanti ada sesuatu hal yang ada inovasi baru buat dijelaskan ke masyarakat. Iya. Seperti misalnya rumah sakit Caritas Klepu gitu. Itu apalagi namanya ganti nih. Iya, udah ganti. Udah nginfoin terus Mbak Eci nih. Iya, jadi kan lebih bagus. Makanya gak paham loh dari dulu kan dari Palembang Mbak Eci. Dari Caritasnya langsung. Jadi menurut saya kan lebih paham bagaimana seperti apa sih Caritas itu. Oke. Dalam pelayanan itu sama ramah. Ramah ya. Dia ramah. Banyak senyumnya, super, ya itu ya, selalu dilayani dengan sepenuh hati. Lihat dari hangat enggaknya, kelihatan ya, jadi orangnya tuh ramah gitu. Terus kalau sama orang lain udah dekat. Ya itu tadi kalau misalnya ada, misalnya sebagai pasien ya, tetapnya lah, itu kalau misalnya saya sakit sedikit tuh, ya obatnya tuh enggak cuma obat dari rumah sakit, tapi obat dari Mbak Cik ada misalnya kayak sate gitu. Ayam gitu. Terus buahnya juga lengkap, ada buah pir, buah naga atau pokoknya yang katanya tuh kalau makan buah ini banyak nanti cepat sembuh. Makanya waktu saya sakit tuh percaya dok. Sama mama setiap pagi harus makan buah ini, nanti sore makan buah ini, malam makan buah ini, terus nanti makan apa lagi. Jadi cepat sembuh. Makanya sembuh ya. Waktu itu DB ya. Wah, ternyata bisa ya DB tuh enggak harus opname tapi juga bisa dirawat di rumah. Kayak kena DB waktu itu kan panas lama banget kan, Bu. Terus kena DB. Tapi saya kan takut suntik kan, terus nggak mau diinfus, terus emak Mbak Eci pun semangat harus kalau mau nggak mau diinfus ya harus makan banyak, terus obat dimakan juga jangan makan susah, terus ya harus minum-minum yang sehat gitu. Isinya harus nutrisinya ya, tercukupi jadi, gitu dong. Ya. Tapi itu sampai ke Klepu itu juga kan? Sempat sih bawa ke Klepu pertama kan karena panas banget, terus cuma dikasih obat. Nanti kalau 3 hari atau 5 hari enggak turun panasnya ke sana lagi. Ternyata turun tapi muncul bentol-bentol, akhirnya dibawa ke sana. Ya sempat ditipu sih sama Mbak Eci waktu itu. Katanya cuma kontrol gitu. Ternyata sampai sana sama dokternya ini harus cek darah. Dengan terpaksa karena enggak ada mama, enggak ada ayah. Cuma ada Mbak Eci, enggak sakit kok gitu. Ditawarin Mbak Eci kayak gitu ya. Akhirnya ya mau aja. Ya udah terus dengan terpaksa ya nahan-nahan nangis sama sakit. Mau diambil darahnya dok. Karena Mbak Eci yang nyuruh gitu.